untuk fi'il amar, dia tidak wujud dengan domir yang ghaib. Jadi domir yang ghaib ada berapa? Ada enam, iaitu huwa, huma, hum. Itu untuk muzakkar. Untuk perempuan, ya, huma, huna. Jadi berapa domir yang tak ada? Enam. 14 tolak 6 tinggal berapa? Ingat? Ya? Tinggal berapa? Tolak lagi 2. Ya, tolak lagi 2. Okey, tinggal 8 betul. Ya, tolak lagi 2. Ya, kita tak bagi arahan pada diri sendiri. Pada diri sendiri kita terus buat. Ya? Dan pada kami juga, kami tak bagi pada orang lain, kami buat sendiri. Jadi tinggal berapa? 6. Ya, sebab yang mutakallim tadi dia bagi arahan. Yang menerima arahan pihak kedua. Kan saya cakap kita ada 3. Satu, orang yang bercakap itu dipanggil kata ganti nama yang pertama. Ya, dan kata ganti nama yang kedua, orang yang kita ajak bercakap. Jadi takkanlah kita sendiri cakap, kita sendiri bagi arahan, siapa yang buat? Ya, ada tak benda kami mutakallim tidak wujud dalam fi'il amar kerana dia yang memberi arahan. Jadi bila sebut fi'il amar ialah mutakallim dan mukhaqab. Ya, jadi bila disebut fi'il amar mestilah mutakallim. Siapa dia mutakallim? Orang yang bercakap. Jadi orang cakap tu ada dua je, ana dan nahnu. Ana dan nahnu ada berapa? Pertama ana, yang kedua nahnu. Dia bagi arahan kepada siapa? Nam. Kepada nam domain. Kepada nam domain. Siapa domain yang dia bagi arahan tu? Anta, antuma, antum, anti, antuma. Okey, sekarang boleh faham tak apa itu fi'il amar? Syakinah boleh faham apa itu fi'il amar? Ya, fi'il amar hanya terlibat orang yang bercakap dan orang yang mendengar pada masa yang sama. Jadi dia ada mutakallim dan mukhaqab. Jadi yang mutakallim dua, iaitu ana dan nahnu. Yang menerima arahan ada enam. Sama ada kamu seorang lelaki, kamu dua orang lelaki, atau kamu semua lelaki, atau kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan, atau kamu semua perempuan. Ya? Okay, contoh, kalau saya nak bagi arahan, saya adalah ana, betul? Saya bagi arahan, ya, kepada seorang lelaki. Ya, kata contoh, kat belakang ada lelaki kan, saya kata tengok dia tak duduk-duduk. Ya, dia pun risau ramai perempuan, berani duduk ke tak berani. Ya, saya tengok diri je, saya cakap ijlis. Ya, ijlis. Ya, saya cakap ijlis. Apa arti ijlis? Ha, maksudnya saya bercakap kepada anta ke anti? Anta. Ya, okey. Saya tengok dia datang dengan isterinya. Ya, isterinya pun tak duduk. Ya, tengok-tengok penuh. Saya cakap dengan isteri dia, ijlisi. Itu saya bercakap kepada anta ke anti? Anti. Saya tambah nanti kita tahu ketulis, ya. Tambah yang dia jadi anti. Ya, dua-dua tak duduk. Ya, saya terus masukkan sekali. Saya kata terus, ijlisa. Artinya dua-dua kena duduk. Duduklah kamu berdua. Ya, tengok semua dalam kelas ni, yang lelaki perempuan semua tak duduk. Saya kata ijlisu. Duduklah kamu semua. Ya, tiba-tiba tak ada langsung lelaki. Saya tak boleh guna kalimah ijlisu, tapi saya guna kalimah ijlisna. Ya, duduklah kamu semua perempuan. Okey, belum belajar lagi saya bagi gambaran. Boleh nampak tak? Boleh tangkap tak? Boleh? Ya. Ada siapa yang baru ni, tak apa, insyaAllah nanti saya tulis, ya. Dengar dulu, dia bagi masuk. Baru lagi, ini baru sangat. Ya. Nasi belum lega lagi.
Ya, kalau dah pegang nak jadi nasi payah sikit lah. Ini belum baru basuh baju ni. Belum tenggik lagi ada dapur. Ya, maksudnya terlalu awal lagi. Jadi boleh ikut. Ya, boleh ikut. Ya. Okey, setakat yang saya terang ni agak-agak boleh tangkap tak apa itu fi'il amar? Boleh tangkap tak? Apa nama? Ada yang tidur, ada tidur ke tak? Okey, boleh? Naam, sahih, bagus. Ya. Okey. Sekarang saya duduk depan, saya anak. Kalau saya berdua, saya boleh saya sebut anak tak? Ya, kalau saya berdua dengan Mastura, ya. Saya berdua dengan Mastura. Saya boleh sebut anak lagi tak? Tak boleh sebab lebih daripada seorang mana boleh sebut anak. Jadi sebut saya dengan dia, saya sebut apa? Nahnu. Okey? Jadi bila berdua nahnu, itu mutakalim iaitu orang yang bercakap. Ingat cerita Piramli. Tetakalam. Ha, dia suruh kan? Bila masuk filem nak berlakon tu kan? Ha, tetakalam. Cakaplah kamu, dia kata kan? Eh? Okey, sekejap ya, nak buang. Yes. Ambil kelas tu. And then, my just mention to me. Okay, apa tadi tanya? Tanya siapa? Okay, yang bercakap itu dua bahagian saja. Domir ana dan domir nahnu. Ya, yeah? Takkan saya cakap seorang depan ni. Kalau saya cakap seorang depan ni, saya tak orang dalam kelas ni tak ada. Saya cakap seorang ni, panggil aja lah. Yang pergi hospital tu. Faham tak? Mesti ada orang. Jadi yang saya bercakap di hadapan ni, mestilah kamu tu seorang lelaki, kamu tu dua orang lelaki, atau kamu semua lelaki, atau kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan, kamu semua perempuan. Dalam keadaan macam ni, ya, ada dua orang lelaki, saya tak boleh guna kamu perempuan. Saya mesti guna kamu semua lelaki dan perempuan. Ya, boleh? Okey, yang lain? Ada soalan? Jelas tak? Okey, kalau jelas, tengok apa yang ditulis di sini mengenai PM L Amar. Bagus surat berapa ya? 22? Okey. Tengok, dia kata PM Amar adalah kalimah PM yang menunjukkan perintah. Contoh, if ain, ya, if ain, ya, ataupun it river, ya. Okey, sekarang cuba tengok dia bagi contoh ni, if ain atau it river. Okey, ambil dulu terus wazan sebab dia tak bagi wazan kat sini. Ya, dia tak bagi wazan kat sini, saya bagi wazan. Okey, wazannya ada 6 saja. Wazannya ada berapa? 6 saja. Wazannya cuma ada 6. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Okey, tengok baik-baik. Dalam if'il ini ada domernya. Dalam if'il ada apa? Domer. Apa domer if'il dalamnya? Dia kalau PL lama dia tak terlibat lagi dengan huwa, ya.
Ya, jadi dalam ni ada anta. Alhamdulillah. Dalam ni ada, tengok ni ada apa ni? Ini ada. Okey, di sini ada ya. Ya ni bukan aku. Ya ni merujuk kepada perempuan. Jadi if ini dalamnya ada apa? Kalau di sana anta, di sini ada. Anti. Di sini ada apa? Ini ada. Okey. Wazannya ada 6 sahaja. Ya. Pertama if'il, kedua if'ila, ketiga if'ilu. Yang perempuan ada anti, ada antuma, ada antunna. Okey, jangan tulis, tengok saja. Ya, jangan tulis, tengok saja. Ya, tengok saja. Dalam if'ili ini yang tersembunyi adalah fa'il, iaitu anta. Kalau saya kata if'il, artinya kamu buat. Ya, kamu buat. If'il artinya kamu kena buat. Buatlah olehmu. Kalau if'ila ada tambah alif. Alif ni merujuk kepada berapa orang bilangannya? Dua. Jadi bila dua, antuma. Okey, if'ilu ada waw. Waw ni merujuk kepada ramai. Jadi bila ramai, sini anta, di sini antuma, waw ni memberi maksud antum. Ya, antum. Jadi kalau baca dipanjangkan if'ila kerana alif mad. Itu hukum tajwid. Ya, hukum error ini alif musanna. Okey, if'ilu kalau tajwid ini waw mad, betul? Waw rahmat. Tapi untuk error waw jamak. Okey, masuk pada sini nak bezakan arhad itu seorang lelaki atau seorang perempuan. Maka untuk perempuan tambah huruf ya. Jadi if'ili. Jadi ya ini merujuk kepada perempuan, iaitu arahan itu dituju kepada kamu seorang perempuan. Untuk dua orang, ya, tak kira lelaki ke perempuan masih sama. Jadi macam mana kita nak dengar arahan itu dibagi di bawah kita kan? Mesti dikenal lelaki atau perempuan. Okey, untuk ramai perempuan, wazannya if'ilna. Apa? If'ilna. If'ilna. Nun ini merujuk kepada nun untuk antunna. Okey, sekarang tengok dan fahamkan. Ya, tengok dan fahamkan. Sama. Kita boleh kenal sebab kita bagi arahan. Ya, bagi dia bagi arahan di depan kan? Ya, depan kita. Sama ada dia seorang lelaki, seorang perempuan pun kita guna ifna. Kedua-dua lelaki pun ifna. Dua-dua perempuan pun ifna. Tak, kita boleh tahu sebab benda di depan kita. Jadi boleh beza. Okey. Yang lain? Yang lain? Dah. Dalam buku ada lah, saya dah nampak dalam buku ada. Dalam buku tu ada. Ya, dia kata fi'il amar, dia bagi contoh if'il yang dimaksud kerjakanlah oleh kamu, idrib pukullah oleh kamu. Ya, ada kan? Okey. Sekarang kita masuk. Ya, kita masuk satu demi satu. Okey, satu demi satu. Okey. Kita ni dah faham kan, seorang kamu seorang, kamu dua, kamu ramai, lelaki perempuan dah tahu kan? Okey, tengok, lepas tu saya nak bagi kerja. Okey, sama-sama ikut. If'ila. If'ilu. If'ilu.
If finally, if finally, if finally, if wazan ni adalah wazan yang tepat. Ya, jadi tak payah susah-susah hati, inilah dia wazan fi'il amar. Ya, wazan fi'il amar boleh besar-besar. Untuk fi'il amar tak ada bina majhul. Untuk fi'il amar tidak ada bina majhul. Jadi bina majhul hanya terlibat fi'il madhi dan fi'il. Agak-agak kenapa? Agak-agak kenapa? Boleh fikir tak kenapa fi'il amar tak ada bina majhul? Mana boleh kita bagi arahan? Orang tak ada. Oh, sebab itulah dia tak boleh jadi majhul. Ya, bila kita nak perintah, perintah pada yang orang memang ada. Siapa yang kita nak perintah? Ya, siapa yang kita nak suruh? Benda ni tak wujud, mana boleh kita perintah? Kan? Sebab itulah dia tak ada bina majhul. Jadi bina majhul cuma ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Untuk fi'il amar ada bina majhul tak? Tak ada. Boleh ingat? Jangan pula nanti kita belajar fi'il amar bina majhulnya. Oh, nak lebih lagi memang tak wujud. Ya, sebab kita tak ada perintah orang, orang yang tak ada. Sebab sifat fi'il madhi, bina majhul tidak diketahui pelaku. Jadi untuk fi'il amar dia mesti jelas. Jadi tak ada bina majhul. Okey, boleh? Dah hafal dah? Ya? Ini wazan 3 huruf. Nanti kita belajar wazan 4, 5 dan 6. Ya, ini wazan 3 huruf. Nak wazan 6 huruf paling senang. Ya, orang selalu duk ingat kita. Istighfar itu wazan 6 huruf. Ya, istighfar. Ya, istighfar. Itu wazan 6 huruf fi'il madhi. Ya, yastaghfir fi'il mudhari. Istighfir itu fi'il amar. Ya, bila orang nak suruh kita bertambah, istighfar. Ya, istighfar cepat. Itu wazan nak suruh untuk fi'il amar. Nanti belajar, jangan takut. Dapatkan dulu 3. Ya, tapi dah tanya 6 tadi, 2 dapat. Ingat 1. Ya, bila kita buat salah, Nabi suruh kita buat apa? Bertambah. Bertambah dengan memperbanyakkan. Cuba sekali lagi. Perbanyakkan. Istighfar. Jangan salah. Ya. Okey, itu wazan 6 huruf fi'il. Fi'il. Ya. Siapa yang suruh kita banyakkan memohon ampun tu? Allah dan Rasul. Sebab Allah nak bagi kita hidup dalam mahrika yang kekal bernama jannah. Okey. Dah boleh? Jelas tak ni? Okey, kalau jelas, saya nak setiap seorang cuba buat satu fi'il amar dalam bentuk 6 wazan. Ya, ambillah kalimah apa pun tapi nak bagi arahan. Ya. Ha, okey, ambillah apa-apa kalimah dah. Okey, saya cari dalam Quran banyak-banyak. Okey. Saya cari dalam Quran. Okey. Tak boleh tak? Cuba buat fi'il amar. Tak ada nampak. Okey. Yang nampak. Datin buat fi'il amar nafaqo. Nafaqo tu fi'il madhi. Fi'il madhi nafaqo yang fi'u infaq. Infaq. Ya. Nafaqo yang fi'u infaq. Dia macam ni. Dia cara nak buat fi'il amar ni senang je. Ya. Ya, saya buat satu. Dari fi'il madhi, mudhari dan amar. Okey. Nun faqo. Apa maksud nun faqo? Dekat. Nampaklah, nampak. Lanjutkan dah. Nun faqo. Ha, maksudnya dia telah belanja. Ya, dia telah infak. Ya, kita pun boleh buat juga kan. Pem tarik ni jadi
Yan tiapu, betul? Yang mula dengan yan kan, sebab situ ada mua kan. Jadi yan, ni, tukar PL amal, tengok macam mana nak tukar PL amal. Senang, ya, senang sangat. Pertama, yan ni tanda PL mudharik, betul? Yan ni PL mudharik kan? Sekarang bukan nak PL mudharik, nak PL amal. Maka yan itu kena keluarkan. Keluarkan huruf ya. Bila keluar huruf ya, tinggal huruf apa? Nun, fa, o. Nun, fa, o. Eh? Tengok, nunnya mati kan? Saya tak letak tanda mati kenapa? Saya tak letak tanda mati kenapa? Ini hukum, hukum tajwid. Eh, dia ada hukum, hukum-hukum tu effort kan? Ya, hukum effort, jadi jangan ditandakan mati. Tapi kat sini kena lah tanda mati kan? Ya, tapi walaupun tak tanda mati, kita biarkan. Takkan nak tak tanda mati. Okay, puan ni baris bawah kan? Empat ni puan baris bawah. Okay, petak baris bawah. PL amar hujungnya mati ataupun sukun. Boleh baca? Tak boleh baca. Tak boleh baca, nak tak apa ni? Letak alif. Boleh baca lagi? Tak boleh baca. Tengok huruf ketiga. Satu, dua, tiga. Huruf ketiga baris bawah, letak baris bawah. Kalau huruf ketiga baris atas, letak baris bawah. Huruf ketiga baris depan, letak baris depan. Ya? Dia tengok pada huruf ketiga. Baris bawah, baris bawah. Huruf ketiga baris atas, juga baris bawah. Huruf ketiga baris depan, dia baris depan. Ya? Semak yang baris atas milik isim. Ya? Alif lam. Ya? Ya, yang baris atas milik isim alif lam. Ya, jadi yang terima baris bawah dengan depan untuk PL. Jadi nafaqo yang fiqu infa. Ya, nafaqo dia tengah belanja. Yang fiqu dia sedang berbelanja. Infa belanjakanlah olehmu. Okey, apa? Infa belanjakanlah olehmu. Mu tukar kamu. Okey, boleh? Okey, siapa yang buat tadi latihnya? Teruskan dengan 5 lagi wazan. Okey, yang lain saya cari lagi apa lagi. Okey. Hajaroh, siapa nak ambil Hajaroh? Hajaro yang biru, teruskan. Ya, Hajaro. Hajimro, tukarkan Hajaro yang biru, tukarkan kepada yang PL amar. Ya. Kemudian okey. Rozaqo yang ziku, tukarkan kepada PL amar. Siapa nak? Okey. Okey, Rozaqo. Ya, PL amar, PL mudharik, ya bersebut tukar pada PL amar. Boleh buat duduk pun tak apa. Ya, meja lain naik. Ya, meja lain naik. Tak nampak. Okey, Ghafaro. Apa maksud Ghafaro? Ya, infir. Ya, mohon ampun. Ghafaro artinya segera ampun. Ya, Ghafaro. Tukarkan kepada PM amal. Ghafaro yaghfiru. Okey, buat. Ya, siapa pun nak boleh buat. Meja tak sama kan? Okey. Ghafaro yaghfiru. Tukarkan kepada PM amal. Ghafaro yaghfiru. Tukar kepada PM amal. Boleh? Ya, siapa-siapa pun nak buat boleh. Meja tak sama. Ya. Okey, saya cari lagi. Okay, nazalah.
yanzilu, tukar kepada fi'il amar. Nazala yanzilu, tukar kepada fi'il amar. Ya? Nazala yanzilu, tukar kepada fi'il amar. Ya? Apa maksud nazala? Telah tu turun. Ya? Nazala yang zilu, bukan kepada fi'il amar. Yang zilu, bukan kepada fi'il amar. Ya, tadi apa yang saya bagi tadi? Kataba, boleh tukar ya. Kataba, yaktubu, tukar kepada fi'il amar. Ya, saya bagi fi'il madhi dengan mudhari, tukar kepada fi'il amar. Kataba yaktubu, tukar kepada fi'il amar. Ya, boleh? Boleh pilih mana-mana, nazala ke, kataba ke, hajara ke, apa yang saya bagi tadi. Boleh saja tukarkan. Nazala yanzilu, tukar kepada fi'il amar. Buat macam tadi step by step tu. Dekat lah. Okay. Mana boleh lah. Kan ni in?
China. Saya pergi ke Rawang tu tak pasal. In Z. In Zila. Okay. Boleh letak alif kosong tak kat sini? Boleh letak kosong tak kat sini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ini alif musanna. Alif musanna merujuk kepada berapa orang berlaku? Dua. Ya, ini alif musanna. Ya, jadi bina di sini, anta di sini. Alif ini merujuk kepada antu, antuma. Okey. Bila ada dua, mesti ada ramai kan? Okey. Okey, sekarang Adam ni nak biarkan macam ni kan, nak tak kosong? Kosong, kenapa? Okey, ini alif musanna, ini alif fariqah. Alif fariqah. Yang membezakan alif musanna dengan alif tunjuk kata jamak. Ini kata jamak. Waw ni waw jamak. Ini alif yang membezakan alif yang dibaca dengan alif yang tidak dibaca. Ini alif yang dibaca dengan hamzah. Ini alif ada pada tulisan, tak ada pada bacaan. Jadi sebab tak ada pada bacaan, dia letak tanda kosong. Okey. Jadi inzilu, dalam inzilu ni waw ni merujuk kepada apa? Ramai. Ramai ke siapa? Lelaki. Lelaki siapa lelaki tu? Antu. Ini antuma, ini antu, antu. Okay. Dalam ni ada antu. Nampak? Ini untuk anta. Ini untuk antuma. Ini untuk antu. Nampak semua mati kan? Ini mati dengan sukun, ini mati dengan alif mad, ini mati dengan waw mad. Ya, mati dengan waw mad. Sekali lagi. Ya, mati dengan sukun. Mati dengan alif mad, mati dengan waw mad. Ini untuk lelaki. Setiap lelaki mesti ada perempuan. Okey? Tadi kalau perempuan tambah apa di ujungnya? Ya. Ya. Okey, tambah aja lah ya. In si in si nampak? Yang ni merujuk kepada an anti. Ha? Untuk antuma sama. Untuk antuma sama. Artinya sama juga in zila, okey? In si. Okey, ini antu. Ya, sama macam tu lah antuma ya. Untuk antuna yang berbeza satu saja yang berbaris untuk antuna. Antuna di ujungnya tak mati. Dia hidup dengan huruf nun. Jadi in zin in. Okay. In sim. Saya salah tadi. Ya, in sim pandai pun. Saya salah pun dah tunjukkan tu ya. In sim. Nah, ini tunjukkan tun. Ya, antun. Nah. Okay. Boleh? Ya, in sim. Nah. Okay. Okay. Yang dah siap bagi saya tengok. Boleh baik. Okay, apa maksud katakan? Telah menulis. Untuk fi'il mudhari' yaktubu. Yaktubu. Okey, sekarang tengok saya tulis. Kataba. Fi'il mudhari' tambah ya kan? Sebab dalam ni dua kan? Yaktubu. Okey. Yaktubu fi'il mudhari'. Okey. Untuk fi'il amar, keluarkan huruf. Ya. Ya. Tinggal kaf. Kafnya sukun betul? Ya. Tanya baris? Tanya baris? Depan. Tanya mak? Mati. Ia kena ikut fi'il mudhari.
nampak tanya pada depan kan? Hmm. Ya, tunggu. Dia ikut fi'il mudah. Mudah. Jadi boleh baca tak? Tak boleh. Tadi saya kata ikut huruf ketiga. Yang tak boleh terima baris atas untuk alif naw. Jadi baris ketiga huruf ni baris mana ni? Di sini baris? Kup tu. Ya. Ha. Kup. Tulislah boleh. Ya. Tulislah boleh. Tak, dia ikut huruf ketiga. Dia ikut fi'il mudah. Mudhari. Ini ikut fi'il mudhari huruf ketiga. Okey, yang lain. Okey, sekarang saya ambil contoh syariba. Berarti syariba telah minum. Fi'il mudhari? Yash. Syariba yash. Yash. Oh, banyak hilang. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Eh, syariba yashrabu. Okey, tengok. Syariba yashrabu. Okey, tukar PL sama yashrabu. Macam mana nak tukar? Pertama sekali keluarkan huruf ya. Ya. Bila dah keluar huruf ya, bermula dengan huruf shin. Shin, huruf ba. Okey, huruf shinnya mati kan? Di sini letak tanda mati sebab dia ikut PR mudah mudhari. Ya. Tanda mati. Ronya baris? Ronya baris? Atas baris? Atas. Ba-nya? Mati. Boleh baca? Tadi saya kata ikut huruf ketiga. Ya. Sekarang huruf ketiga baris atas. Jadi huruf pertama mesti baris. Ish. Ya. Ish. Ya. Boleh? Ya. Ya. Kita nak tentukan baris yang huruf yang ketiga. Yang tu tak ada khusus ya. Daripada dulu semua orang tanya, idea saya argue dengan prof pun, dengan profesor pun, kenapa tak ada satu? Dia memang kaedah orang Arab, dia melalui simai, pendengar, pendengaran. Yang mudah, wazan 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Yang tu kekal tak ada berubah. Ya, yang kekal tak boleh berubah. Wazan 3 huruf, untuk huruf ketiga dia berubah. Sekejap di atas, dia cross, dia cepat. Tak kena cakap. Ya, ha, jadi baca Quran selalu banyak-banyak akhirnya lidah jadi biasa. Ya, syariba yashrabu ishrab. Ya, ishrab. Okay. Ya. Ini, oh, okey. Untuk fi'il, wazan 3 huruf. Wazan berapa huruf? Wazan 3 huruf, dia tidak boleh bermula baris atas. Untuk wazan 3 huruf, fi'il amar tidak ada yang bermula dengan baris atas. Wazan berapa huruf? Wazan 3 huruf. Wazan 4 huruf nanti dia akan balik atas balik. Ingat, wazan 3 huruf untuk fi'il amar tidak ada yang bermula baris atas. Jadi dia bermula baris mawah dengan baris depan. Saya dah bagi contoh, ini baris depan, ini baris bawah. Tak mungkin ada wazan 3 huruf baris atas. Untuk wazan 4 huruf baris atas. Saya bagi contoh sekarang. Tapi belum belajar lah. Saya bagi contoh. Wazan 4 huruf A ada. Eh? Tadi saya buat nafkah kan? Kan? Ya? Okay, sekarang saya tukarkan nafkah kepada wazan 4 huruf. Ya? Apa huruf ni? Apa huruf ni? Empat huruf.
nafkah. Ya, kalau nafkah dia sekadar dia infak banyak lagi dia duit dia tak nak belanja. Dia dia keluar mana yang wajib je yang sudah dimalas. Ya, betul. Ya, tapi bila anfaqo dia benar-benar berbelanja fi sabini. Okey, anfaqo. Bila anfaqo fi'il mudhari' dia mesti bermula dengan tarikh dia depan. Nak membezakan wazan tiga huruf dengan empat huruf. Ya. Yang ini kekal, dia tak berubah. Dia bukan macam tiga huruf. Wazan ni kekal. Wazan ni kekal. Dia tak macam tiga huruf. Tiga huruf, huruf ketiga dia pusing-pusing-pusing kan. Untuk PL ya, untuk wazan empat huruf, dia kekal. Senang nak ingat ya. Anfaqah, ni wazan empat huruf. Untuk PL mudhari mesti bermula dengan baris baris je depan. Ya, baris ya, huruf yang kedua mati, biarkan dia mati. Huruf ketiga kekal sampai bila-bila baris bawah. Huruf keempat baris depan macam biasa. Yun fiqh. Ya, yun fiqh. Untuk wazan empat huruf, ya, fi'il amar tak payah tengok sini. Ya, tak payah tengok sini. Nak tengok sini pun boleh. Tapi kalau nak tengok sana lagi senang. Nak tengok sini boleh, tengok sana pun. Saya bagi contoh. Tadi kita kata keluarkan huruf ya. Ya. Keluarkan huruf ya. Ya, tinggal huruf nun, fa, ro. Nun, fa, ro. Ya, nunnya mati. Fa-nya baris bawah. Ya, ro-nya mati. Ya. Okey, sekarang letak balik a. Ya, nampak? Ya, nampak tak? Ya, in fiqh. Ya, in fiqh. Ya. Eh, salah. Salah. Sebab tu saya kata tak boleh guna yang ni. Dia kena balik wazan yang sana. Ya, dia kena wazan sana. Dia tak boleh guna untuk ni. Kalau saya ikut ni, dia jadi selalu. Ya, dia kena tengok mana? Dia kena tengok balik wazan ni. Tengok wazan tu sebab dia senang. Ya. Ya, an. Yang tu huruf anfaqa paling paling atas kan? Tukar saja. An, pink sebab saya nak bagi tahu bila wazan empat huruf dia boleh terima baris. Ya, ambil balik wazan empat huruf tu. Huruf ketiga tukar baris bawah, huruf yang terakhir mati kan. Ya, anfiq. Dalam Quran banyak anfiqu kan? Ya, banyak anfiqu kan? Okey. Anfaqa yunfiqu anfiq. Ya, infakkanlah kamu. Ya, ini betul-betul berjihad di jalan Allah. Boleh? Ah, bagus semua tu. Ni kalimah asal ni ada. Ada Yahdi. Ya, ada Yahdi. Ni urut sakit kan? Ya. Ya, dia macam dia macam nak sebut Yahdi pula. Ya, Yahdi. Tapi ini biarkan dia gitu. Ya. Okey. Keluarkan huruf ha, keluarkan hurufnya tinggal huruf ha. Ni urut sakit kan? Tak payah tulis. Jadi hanya mati. Dan hanya baris bawah. Boleh baca? Tak boleh baca. Tambah A, ada. Tengok huruf ketiga. Dalamnya ada E, ada An, Anta. Anta tu siapa? Allah. Jadi engkau. Ya, engkau tunjukilah. Makankah kami. Kami ni manusia. Ini Allah. Dalam ini ni ada Anta. Siapa Anta tu? Nani kembali kepada hamba, manusia. Ya, nani kembali kepada orang yang memohon. Manusia lah yang baca Quran. Ya. Okey, bagus. Lagi? Surah Al-Adar. Ayat 9. Untuk siapa tadi? 591 Surah Al-Adar. Okey, ayat yang fazakir. Ayat berapa tu? Ayat ke-9.
Okey, fadzat kir, fa tu satu kalimah. Ya, fa tu satu kalimah. Zakir, betul lah tu, tu macam kat huruf. Ya. Zakaro, yuzakiru, zakir. Zakir, betul. Ya, tahniah dah nampak tu, zakir. Ya, maksudnya berilah peringat, peringatan. Zakir, tu macam kat huruf. Zakaro, ya, zakaro, yuzakiru, zakir. Nanti kita minggu depan sama kita belajar kat huruf. Ya, tapi itu fi'il amar. Lagi? Ya? Anfiqu muka surat 557. 557 jap. 557 ayat 16. Okey. Fattaqum Allaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu. Betul. Ya? Anfiqu. Itu wazan fathu huruf. Jadi kita ada tulis kat wazan fathu. Wazan dah hilang. Ya? Anfaqa yunfiqu infiq. Itu jamak ke mufrad ke musanna? Ya? Jamak. Mana tanda jamak? Wow. Apa maksud anfiqu? Ya? Infakkan oleh kamu semua. Okey? Infakkan oleh kamu semua. Okey, boleh nampak tak sekarang? Kamu lagi. Ya? Ya, wa aqimu sama, aqimu. Ya, aqama yuqimu aqim. Itu wazan tawruf. Dia banyak wazan tawruf yang kat ni. Ya, insya-Allah minggu depan saya ajar wazan kan huruf. Ya. Aqama yuqimu aqim. Jamak aqim. Tambah? Tambah huruf? Wow. Ya, apa maksud aqimu? Dirikanlah oleh kamu semua. Dirikan apa? Ya. Okey, bagus, bagus, bagus. Sangat bagus. Ya. PN Amal ni lah. PN Amal nampak macam panas tu. Ya. Ya. Menampak sangat-sangat, ya. Okey. Kalau saya minta muka surat. Ya, hari ni saya suruh buka muka surat. Muka surat 42. Ya. Muka surat 42. Bukan-bukan. Sebab alfabet ni banyak sangat. Muka surat. Okey, muka surat 42 ada kalimah. Mana tadi sini? Okey, muka surat 42 pada ayat 254. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fih wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum adh-dhalimun. Ya. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman ini diseru oleh Allah anfiqu. Ya, infakkanlah. Ya, mimma daripada apa yang telah razaqnakum, Allah telah memberi rezeki ke atas kamu. Min qabli, daripada sebelum. Ayyati, datang. Yaumun, satu hari. Ya, la bai'un, iaitu hari yang tidak boleh berjual beli. Fihi, padanya, iaitu pada hari yang tak boleh berjual beli. Wala khullatun, dan tak ada lagi persahabatan. Ya, wala syafa'ah, dan tiada lagi pertolongan. Jadi ada kalimah yang kita belajar pada hari ini, iaitu ya, ada kalimah ya. Kemudian kita tengok pada muka surat. Buka muka surat 46. Ya, muka surat 46. Ya, muka surat 46 yang berkaitan dengan, ya, yang berkaitan dengan apa? Anfiqu tadi. Ya. Sekarang dia masuk kepada fi'il mudhari. Kalau anfaqa itu fi'il madhi, yunfiqu fi'il mudhari.
Tengok ayat 261. Tengok ayat 261. Jumpa? Jumpa tak? 261. 261 muka surat 46. 46. Jumpa semua? Ya? Muka surat 46. Tapi Quran saya 46. Ayat 261. Ya? Okey. Tengok ayat 261. Ya, Allah sebut mazhabul ladzina yunfiquna. Daripada kalimat anfaqa dia jadi yunfiqu. Kenapa dia pada depan? Sebab wazan 4 huruf. Ya, dan ada waw dan nun merujuk kepada jamak. Ya, mazhabul ladzina yunfiqu amwalahum. Ya, satu perumpamaan bagi mereka yang menginfakkan harta benda mereka. Lahum fi sabilillah, bagi mereka berjihad di jalan Allah. Ya, jadi orang yang infakkan harta benda mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Apa maksud jihad? Ya, jihad artinya mereka benar-benar mengetahui harta itu bukan milik dia, tetapi diuji oleh Allah. Ya, orang yang infak terlalu banyak kelebihannya. Di antara kelebihan orang yang infak, mudah roh keluar daripada jasad. Ya, mudah roh keluar daripada jasad, dan Allah senantiasa memberi. Jangan lagi saya terangkan ayat ni. Lepas tu orang yang rajin infak ni, ya, apa kelebihan mereka? Ya, Allah selalu tolak perkara yang tidak baik ke atasnya. Ya, ada musibah tapi tertolak dengan infak. Ya, ada penyakit sembuh dengan infak. Ya, rumah tangga pucat kacir, bahagia dengan sebab infak. Nak mati, makruh keluarnya mudah dengan infak. Dalam kuburnya jadi puas dengan infak. Sirat ada 7 perhatian. Perhatian yang kedua dengan sebab infak. Ya, jadi banyaklah gambar infak ni. Ya, dan Allah kata perumpamaan bagi mereka yang menginfak di jalan Allah kama salih habba, seumpama satu biji benih yang mereka tak tanam. Ya, ambatan, dialah Allah yang menumbuhkan biji benih itu. Bila tumbuh Allah jadikan daripada satu biji benih sab'asana bina, 7 tangkai. Dia tanam satu pokok, keluar 7 tangkai. Ya. Kemudian daripada 7 tangkai itu Allah sebut fi kulli sumbulah. Ya, daripada setiap satu tangkai keluar 7. 7 apa? Ya. 7 sumbulatin mi'atu habbah. Ya, 7 apa? 700 biji benih. 7 tangkai setiap satu keluar, ya. Satu tangkai keluar 100. 7 tangkai 700. Kemudian Allah kata, dah cukup lagi 700. Ya, yudha'ifu. Ya, yudha'ifu, dialah Allah yang melipat gandakan. Limainya, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Dialah Allah yang maha luas, yang ilmu pengetahuannya. Dialah Allah yang maha mengetahui bagi setiap sesuatu mengikut ketulusan hati seseorang. Ya.